Terlibat balik lagi di Berkomunitas episode 3. Sekarang saya lagi di Surabaya. Kita habis beresin acara gede ya. Gimana menurut kalian? Kalau saya sih ya suatu kebanggaan ya, Surabaya jadi tuan rumah konferensi. Jangan disebut acaranya, jangan disebut acaranya. Tuan rumah nanti ada ini lagi. Tuan rumah konferensi acara besar ya, internasional gitu. Pertama kali sih itu nasional sebenarnya. Nasional. Nasional sih yang pertama kali diadakan di Indonesia. Iya, tapi gede gimana? Menurut kalian lancar puas enggak sama penyelenggaraan tadi? Kalau saya puas. Walaupun memang capek. Iya sih, capeknya udah 3 bulanan ya kita ya. Sebulan ini kalau kelas sebulan ini gila, tapi intensif banget sih, intensif minggu pertama ini ya. minggu terakhir ya. Terus tadi kayaknya pecah sih ya. Keren ya, keren Pak, cukup puas lah, maksudnya puas. Ada beberapa hal yang kurang tapi kita udah ya memang tidak ada yang sempurna Pak. Iya, seperti itu. Tidak ada yang sempurna. Mas Joko kemana aja akhir-akhir ini? Ya, karena kesibukan saya kerja di Jakarta ya. Jakarta terpaksa saya koordinasinya sama anak-anak kelas ya by remote, by telegram gitu. Ya beruntungnya sih saya punya tim yang hebat-hebat ya. Maksudnya tim yang bisa diajak kerjasama dan lain sebagainya udah oke lah. Udah terbiasa lah bantuin acara secara remote gitu. Siap. Contohnya kemarin di Bali. Siap. Kita bantuin Open Society Summit remote juga. Kemudian di Gresik terakhir itu juga bantuin juga secara remote. Di Ramasia acaranya. Kalau menurut saya pribadi sih pecah banget sih caranya. Oke. Okay. Yeah. Nah, saking seringnya disebut koordinasinya remote, jadi disebutnya presiden remote. Iya. Kita ada namanya kabinet remote nih. Kabinetnya ya, juga kabinet remote. Luar biasa. Pak Jokowi boleh ditiru. Kabinet remote. Ya. Oke. Okay. Kita mau cerita dulu tentang kelas nih. Saya penasaran. Saya waktu pertama kali kenal Linux, kenal komunitas di Bogor, KPLI Bogor dulu itu tahun 2007, itu udah jelas kelas itu suaranya udah kencang gitu, aktivitasnya udah banyak. Tiap bulan tuh pasti ada kegiatan. Poster-posternya itu selalu menarik lah. Poster-posternya selalu buat orang-orang aktivis Linux tuh, wah, nempel nih posternya kelas nih, posternya kelas. Nah, saya nggak tahu, saya cuma kenal Pak Nur gitu. Pak Nur, cuman sejarahnya gimana sih kelas, terus aktivitasnya dari dulu sampai sekarang itu gimana? Nah, itu bisa diceritain nggak? Siapa? Mas Darian dulu kali ya? Iya. Coba Mas. Dulu. Saya kalau gabung kelas sih 2012. Ini pengalaman pribadi dulu. Pertama kali kenal kelas itu lucu banget ceritanya. Iya. Ketawa dong kita nih. Akhirnya ketawa. Saya dikenalin saudara Twitter. Oke. Waktu itu ngeliatin Twitternya Pak Ono. Pak Ono lagi bahas booming-boomingnya Raspberry Pi. Oke. Karena saya sering ngeliatin Pak Ono, akhirnya saya iseng komen, Pak Ono punya nggak modul buku tentang bahas Raspberry Pi? Ternyata komen saya di Twitter itu dibalas sama Pak Nur Azam. Pak Nur Azam saat itu udah tahu. Pak Nur tahu Mas Darian di Surabaya atau enggak? Apa balasannya coba? Enggak. Kita benar-benar enggak tahu. Saya waktu itu belum kenal Pak Nur itu siapa. Sehari-harinya sebagai apa. Yeah. Akhirnya sama beliau balas gimana kalau buat sendiri aja modulnya? Saya pinjemin Raspberry Pi waktu itu masih versi apa, versi B saya lupa. Versi awal lagi. Versi awal. Kamu isi blangkon waktu itu. Saya langsung loh. Blangkon sedang saya jaya-jayanya. Itu tahun berapa itu? 2012. Saya masih itu. Woi. Bapak Utian masih cus lah. Sekarang sudah tidak ada. Oh iya. Karena waktu itu blangkon punya varian ISO BlackBerry. Blangkon ARM. Iya. Coba kamu masang Raspberry itu menggunakan BlackBerry, kemudian diulas, dia bisa apa di situ? Ya, ya, ya.
Akhirnya saya ditantang ngisi di cangkruan kelas. Okay. Saya belum tahu waktu itu kelas itu apa. Iya, iya, iya. Akhirnya asik nih. Iya. Yeah. Karena memang di sering ngikutin YouTube-nya Pak Ono ya kan. Yeah, ketika dia ngomong open BTS, yeah, mesti kan dia ngomporin pakai Ubuntu waktu itu. Pakai Ubuntu. Ya. Terus akhirnya saya join ke Bangun. Dan akhirnya itu saya keterusan beraktivis di kelas. Oke, tahun 2012 saat itu siapa aja di sana? Ada Pak Nur, ada Pak Nur Azam, Pak... terus ada Pak Ari Setio Ibowo. Oh iya Pak. Mas Ari Setio Ibowo. Benar-benar. Ada Dr. Digi, beliau itu dokter tapi mainan Linux juga. Sekarang di mana ya? Masih di Surabaya atau? Masih di Surabaya, dinasnya di Erlangga ya dulu. Iya, Dr. Sutomo sana, Pak. Iya. Sekretaris IT-nya. Dia ada ketemu Pak Aktian juga, ketemu Pak Didit ya. Pak Didit ya. Ada di situ saya Pak Budi Wijaya. Pak Budi Wijaya, Mbak Lia. Ya, di situ. Nah. Mereka kan kayaknya seangkatan saya ya. Iya enggak sih? Seangkatan saya. Ya. Mereka cerita enggak apa sebelum-sebelumnya atau tadi tuh pernah cerita tuh di ada status. Oh ya? Iya. Gimana itu ceritanya? Nah, kalau yang status ini kelas ini saat ini punya website di kelas www.kelas.or.id ya. Ya sekarang ada, yang pemendek tautan acara kemarin, acara tadi juga. Ya, S-Class. Ada s.class.or.id. Ya, S-Class juga, like sarjana aja. Kelas, kalau lulus dari sarjana kelas. Gering-gering. Itu bisa diedit nanti kalau kalau ada pesanan khusus yang salah, bisa diedit. Karena ada orang-orang di sini. apa? Sama tadi. Iya, ada cerita apa? Cerita tentang sejarah. Ketika saya ingin mengisi halaman tentang kelas ya kan, harapannya biar bisa terdokumentasikan di website. Iya. Yeah. Orang biar tahu oh kelas itu sejarahnya mulai dari tahun berapa. Okay. Hari saya minta tolong Pak Nur Azam, Pak. Bisa enggak buatin artikel tentang ini? Lama tidak jawab, Pak. Yeah. Tahu-tahu muncullah status. Iya. Yeah. Dari status itu komen-komenannya menceritakan sejarah romantisme kelas sama orang tua. Bayangan saya yang komen orang tua semua. Iya, betul sekali. Panur, mohon maaf. Panur keren banget di kelas sudah kelas. Iya. Sudah membangun kelas terus mengizinkan timnya juga bantuin kegiatan-kegiatan di Indonesia. Keren. Ya, apa isinya? Apa komen isi status dan komentar-komentar? Awalnya berdiri tahun 97. Ini bulannya apa enggak? Saya baru lulus SMP. enggak tahu bulan dulu, apa. 97 apa Soeharto masih jadi presiden? Benar banget. Ya, 97 awal internet ada. Dibentuk oleh Pak Isna ini, Pak Wima sama Pak Inu dan Pak Deni. Itu di sebuah rumah waktu Pak itu. Nur. Pak Nur waktu itu belum ada. Oh, belum ada. Pak Isna ini kayaknya saya kenal ya. Saya pernah ketemu deh. Pak Isna ini. Iya, iya. Lanjut. Ya. Baru dari 97 itu mati suri di tahun 2000, Pak. Itu hal yang umum di komunitas. Iya. Pasang surut biasanya. Iya. Baru habis 2000 aktif kembali, lalu vakum kembali di 9 September 2003 itu baru kita berani membuat sebuah event bulanan. Okay. Yang pertama itu cangkruan kelas. Itu di 2003. Pak Nur udah masuk sih? Sudah ada di sini. Oke, berarti memang Pak Nur semacam legendnya lah kalau dibilang ya. Maksudnya kalau periode ke berapa tuh ya, periode ke setelah vakum terus aktif lagi itu Pak Nur termasuk yang lama dong sampai lama banget sampai berikutnya ya tetap ya tetap. Beliau bagi kita yang bisa memberikan semangat passion untuk tetap berkomunitas walaupun kondisi kita lagi pasang surut sih. Iya. Pasti kita mengalami malas-malasnya bikin acara. Ah, betul. Dan kita pasti juga mengalami semangat-semangatnya bikin acara. Iya. Anda berkata seperti itu jujur atau karena beliau juga bos Anda? Mohon maaf, Pak Nur. Semoga benar, ya, memang saya kenal karakter Pak Nur juga memang dia memang seperti itu gitu. Saya ingat banget waktu itu bikin acara bareng
kelas acara Blangkon kan? Iya, Blangkon pertama. Blangkon konferensi Blangkon ya. Saya lupa acara Blangkon ke berapa. Ingat pertama yang di Upaya itu kan masih. Iya, kedua kalau kamu masih lucu-lucunya ya. Nah, itu ya itu salah satu saya kenal orang-orang keren ya, kayak Pak Utian itu baru pertama kali kenal itu ya itu di 2011. 2011 saya kenal Pak Utian, Pak Aris, Pak Didit, Pak Kuku. Oke. Kemudian Kuku dulu di sini juga. Iya, siapa? Banyak lah orang-orang keren. Ke orang-orang keren di Vos itu 2011 sih. Kenal terus kenal Blangkon juga Mas Wira. Mas Wira yang dari Bali masukin aksara Bali ke Blangkon dulu. Dulu ada khusus Mas Wira dari Bali itu. Nah, itu. Nah, ya saya ingat di 2000 di acara Blangkon itu kita tuh susah buat mobile gitu, mobilisasi kayak angkut-angkut dulu kan belum ada go-car gitu kan, belum ada go-car. Jadi waktu itu Pak Nur minjemin mobilnya luar biasa buat jemput kita tuh antar jemput kayak peser kayak apa pembicara gitu. Pak Nur, waduh, enak kan saya tapi Pak Nur dengan baik udah pakai aja gitu langsung berapa hari gitu dipakai termasuk bensinnya nggak diganti. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak Nur. Berkat Anda. Ya jadi Pak Nur itu lama banget berarti dia memang legend lah kalau di kelas terus. Nah, akhirnya Pak Nur motifnya apa ya? Maksudnya Pak Nur, nah udahlah kayaknya kayaknya harus lanjut nih ke berikutnya gitu ya. Ke Mas Darian kan habis itu kan. Nah, kira-kira apa ya? Kenapa akhirnya ya udahlah Pak Nur lepas aja gitu. Lanjut ke sebenarnya sih ada yang ngomporin itu, Pak. Yaitu Mas Haris. Haris. Pak Ahmad Haris. Pak Ahmad Haris, Anda ngomporin komunitas orang lain. Tidak bagus itu. Tapi positif, efeknya positif atau enggak? Sampai sekarang masih positif. Oh, berarti bagus, tidak apa-apa. Lanjut. Gimana ceritanya itu? 2016. Apa? 2000 berapa? Kalau enggak salah itu ada acara Backcraft tanggal 3 September 2016 kalau enggak salah. Oke. Okay. Itu kelas kebetulan dapat booth di acaranya Backcraft, Backcraft di Jakarta ya? Bukan di Surabaya. Di Surabaya. Di Backcraft. Ya, Backcraft Table Day. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dulu masih ada gitu. Di sela-sela acara di sela-sela makan siang itu coffee break, tiba-tiba Pak Nur datang. Kemudian ada sedikit perbincangan sama Pak Aris sama Pak Nur yang intinya Pak Aris ingin ngompori Pak Nur agar ketua kelas diamanatkan ke Mas Darian. Oke. Akhirnya ya ada seremonial kecil-kecilan biar menandakan sah kalau berpindah tangan. Itu akhirnya sertijab. Ada sertijab kecil-kecilan. Ya kemudian sampai sekarang sampai kemarin akhirnya 2017-2018 dipegang Mas Darian. 2017 2018. Sampai 2018. Itu berarti 2 tahun dong. Dari perbedaannya 2017 sih. Tak saya lupa sih tanggal pastinya. Oke, berarti antara 1 tahun setengah lah gitu. Iya, gitu. Ya akhirnya Certijab itu tahun 2016-an. 2016. Pertengahan. Terus Mas Darian nggak pernah tahu tuh diskusinya antara Pak Haris sama Pak Nur itu apa gitu yang akhirnya memutuskan yaudah deh Mas Darian aja yang lanjutin. Ini kan ada dua sisi ya. Pertama kenapa Pak Nur yaudahlah dilepasin, terus yang kedua kenapa Mas Darian gitu. Saat itu ada opsi lain ya sih. Ada opsi lain ya selain Mas Darian waktu itu yang aktif. Waktu itu aktivisnya atau yang seangkatan saya udah mulai pada keluar kayak Mas Budi udah keluar, Mas Aris juga udah ada, Pak Didit. Juga. Sebelum saya dicabut itu memang biasanya sih event-event cangkruan saya sendiri yang ini, Pak. Oke. Sebelum saya menemukan tim yang solid. Oke. Siap. Seperti sekarang terakhir ini. Iya. Akhirnya apa? Kalau versi saya ini Pak Aris ngomongin Pak Nur. Iya. Saya ditunjuk sebagai ketua selanjutnya. Iya. Tapi dugaan saya juga gitu karena yang paling aktif saat itu ya Mas Darian. Jadi Pak Nur ya udahlah. Mas Darian yang paling aktif ya udah. Pak Aris berarti obrolannya cukup Pak Aris cukup ngasih pengaruh juga kali ya. Karena Pak Aris orang Jawa Timur juga. Walaupun dia kelas bukan. Boleh dibilang kelas atau enggak?
Gak juga belum ya. belum pernah gabung kelas ya. Jadi blangkon sebenarnya. Ya, ya, ya tapi memang kan. Awal-awal ngikut kelas. Iya, iya. Sering ikut di awal-awal dia ikut. Oke. Okay. Nah, habis itu baru tuh saya pribadi ngelihat memang kelasnya kelas yang baru gitu, yang generasi yang kekinian. Yeah. Next generation. Iya. Yeah. Itu benar-benar kayak kelas versi berapa itu? Versi 3. Perjuangan. Versi perjuangan. Enggak, itu versi baru. Oh, itu bukan perjuangan lagi. Versi kelas yang anak-anak muda, kelas yang ada ceweknya. Iya. Itu cowok mulu. Iya, enggak cowok mulu, apa enggak cowok-cowok mulu gitu. Nah, itu benar-benar baru, terus tetap acaranya rutin ada ya, cangkruan. Terus plus lagi kelas banyak ngadain acara apa kolaborasi juga ya sama sama ini, dan itu juga yang ditiru sama teman-teman grip di Bogor gitu. Itu berarti Mas Darian berapa lama tuh? 2017 ya? Iya, 2017 sampai 2018. Mungkin 1,5 tahun sampai 2 tahun gitu ya. Iya. Oke, keren. Terus akhirnya Mas Darian memutuskan juga untuk berhenti, atau itu hasil musyawarah atau gimana, terus langsung pindah ke ya, selama saya menjabat saya mengumpulkan tim. Dari seringnya cangkruan akhirnya oh ini saya tarik ya kan. Saya ketemu Mas Joko, salah satu yang juga aktif gitu ya, iya, saat iya. itu yang menurut saya oh bisa dipercaya nih. Ya, Mas Umam nggak bisa dipercaya. Belum. Mas Umam, keren sekali. Tapi perutnya sering down. Semoga cepat up. Mungkin setelah Joko. Setelah Mas Joko. Anda siap-siap, jangan ketawa-ketawa. Jangan ketawa-ketawa. Ya, ketawa, ya. Ketua kelas, okay. Tapi KTP Sidoarjo. Oh gitu, iya. Banyak kayaknya kayak gitu. Iya nggak sih? Ya, siapa tuh Mas? Siapa ya tadi saya ngobrol itu? Wahyu. Iya. Mas David. Ini nggak David. Ada aturan khusus nggak? Apa kelas harus Surabaya gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Kan bisa juga kelompok Linux are Sidoarjo. Iya, bisa juga. Atau apa Joxer itu ada. Joxer itu dari Sidoarjo. Joxer itu Sidoarjo. User Linux user group. Oh, tapi kan nggak ada aktivitasnya. Iya. Ya, artinya dia terserap sama kelas aja gitu. Iya. Oke. Okay. Berarti 2018 tadi dikumpulin tim. Terus dipilihin yang apa yang oke-oke nih kayaknya tuh salah satunya Mas Joko. Lalu diputuskan ya. Satu jam lagi ya Mas Joko. Iya, biar refreshnya. Biar refresh juga. Ah memang lihat klip kan 1 tahun sekali. Saya juga sebenarnya biar fresh aja, biar ada pembaruan terus. Iya. Idenya sih klip 1 tahun sekali, tapi faktanya yang terakhir kemarin itu juga lebih dari 1 tahun tuh Mas Ali. Ya itu yang pasang surut kan Mas. Iya emang pasang surutnya gitu sih. Itu kayaknya isu umum lah di komunitas. Tapi sejauh biasanya ada beberapa orang yang konsisten tadi biasanya bakal jalan terus, nggak beneran bubar gitu. Yeah. Oke, lanjut ke Mas Joko. Joko 2018-2019 itu udah jalan setahun juga. Hampir setahun lah, kurang lebih setahun. Iya, terus sudah banyak juga. Kegiatan-kegiatannya apa aja sih kegiatan kelas selain cangkruan itu udah sering kan? Udah sering. 2018 itu kalau Improvis Conference. Ya, kalau boleh ngklaim sih itu kontribusi kelas pertama yang bikin conference pakai selevelnya Indonesia. Yang mana tuh? LibreOffice? Iya, LibreOffice Conference. LibreOffice itu kan bukannya, itu Indonesia ya? Nasional. Conference Indonesia. Tapi datengin siapa tuh? Franklin Wang sama Italo. Oke. Italo dari? Dari Itali. Ya, Dokumen Foundation ya? Iya, Dokumen Foundation. Frank dari Taiwan. Taiwan sama Ericsson. Halo Frank. Halo. Ericsson juga. Halo. Siapa tuh? Ericsson. Yang dua, Pak. Yang dari Taiwan kan dua. Oh, dari Taiwan. LibreOffice Taiwan. Oke, okay. Itu diadain di Surabaya. Apa itu nama acaranya? LibreOffice Conference Indonesia. LibreOffice Conference Indonesia. Awalnya mau mini dulu, Pak. Tadinya, yeah. Ternyata udah tanggung gitu. Iya, tanggung lah. Akhirnya jadiin. Langsung aja, gas aja. Keren. Dapat duit dari mana? Alhamdulillah sih kemarin 2018 itu sponsor banyak ya, dari DDF, kemudian dari Cloud Kilat, kemudian dari
semua tempat ada pens juga yang gokil tempatnya. Artinya ya udah di sekalian gede juga karena ada beberapa pihak yang bantuin juga. Iya. TDF termasuk TDF ngasih ini juga. Oke, keren. Terus dari situ juga kayaknya yang orang-orang muncul komunitas LibreOffice, boleh dibilang muncul komunitas LibreOffice Indonesia dari situ nggak? Betul sekali. Betul sekali. Iya. Terus Paris juga udah mulai masuk ke foundation gitu ya, ikutan. Oke, terus apa lagi selain itu? Ceritain yang itu dulu ya, efek dari LibreOffice. Oke. Jadi efeknya dari LibreOffice Conference Indonesia, bulan Agustus itu, awalnya setelah itu Pak Aris ngomong, kurang tahu beliau iseng atau gimana, ngomong saya ke Darian, siapin paspor buat ke Taiwan, ada tiga acara yang jadi satu, COSCAP, Open Society Asia Summit, sama Genome Asia Summit di Taiwan. Okay. Gitu. Itu gabung ya? Tiga event tapi di satu venue. Ya. Nah itu, saya sih awalnya mikirnya, wah ini pasti bercanda doang ini Pak Aris. Ya biasa lah, Pak Aris kan suka gitu kalau. Sekiranya makin kesini kok, beneran nih maunya? Ya, udah pas mau deket hari H. Ya, amin 30 atau berapa itu suruh beneran. Okay. Ngurusin paspor, visa, dan sebagainya, terus kemudian akhirnya ya suruh beli tiket. Dan kebetulan kita berdua siapa? Sama Mas dari Surabaya ya, dari saya dan Darian berangkat ke Taiwan dan dibayai oleh LibreOffice Indonesia. Oke, jadi mewakili LibreOffice Indonesia acara yang sebetulnya di sana acaranya barengan ya sama apa tadi Open Society Asia ya. Maksudnya juga Genome Asia sama COSCAP. Sama LibreOffice. Sama. LibreOffice-nya gandeng langsung juga. Gimana? LibreOffice-nya itu ikut COSCAP ya. Oh, LibreOffice-nya gitu. Ikut COSCAP. Oke, LibreOffice-nya itu bagian dari COSCAP. Karena prank itu memang aktivis LibreOffice dia. Iya. Oke. Itu Taiwan. Pengalaman pertama keluar negeri dong. Iya. Saya enggak nyangka banget sih, Pak. Ke tower yang tinggi itu. Iya. Taiwan. Taiwan 101. Oh, jelas berani. Oh, saya tidak berani. Oke, lanjut. Pergi keluar ke Taiwan terus jadi harus bicara dong di sana atau enggak atau kalau saya ngisi sesi atau attendee aja. Kita berdua sempat submit sih cuma tapi belum waktunya tapi masih disponsorin ya, sama tapi disponsori LibreOffice ya LibreOffice luar biasa terima kasih saya pakai LibreOffice. Habis itu. Oke, habis itu. Lanjutin lagi. Ya kemudian setelah itu kita lanjut acara biasa sih cakroan gitu. Tapi itu kita, banyak banget sih. Yes. Mas Darian sering posting. Itu juga kita juga. Kayaknya kerjasamanya sama siapa sih? Abji terus apa gitu? Itu Abji lokal sini ya atau? Abji. Ya, Abji. Korwil. Koordinator wilayah Jawa Timur. Oke, itu. Apa keren juga sih karena itu efek sudo sih Pak. Efek sudo. Terima kasih Abdi. Oh iya iya iya. Bali ya, thank you. Sekarang juga kayaknya ada yang kelas ada yang di Abdi juga ya, basecamp-nya Abdi ya. Iya. Si Umam itu saya taruh di Abdi. Mas Umam. Mas Umam. Anda jadi intel di sana. Persudoan sponsor nanti sama Anda. Oke oke oke. Oke, terus cangkruan, terus apa lagi? Terus saya pinginnya sih cangkruan tuh udah gak melulu tentang Linux sih Pak. Dari dulu kan, menurut saya pribadi konsepnya tuh cangkruan dulu saya 2010-an itu kan masih sama. Based on Linux semua. Iya, betul. Saya sih pinginnya udah based on-nya open source. Jadi kayak misalkan contohnya paling keren itu kita pernah bahas Bitcoin sih. Jadi teknologi di balik Bitcoin itu apa. Oke, tapi tetap tools-nya open source. Yes. Gitu. Jadi kita udah gak melulu tentang IT ya, geek Linux gitu. Jadi kita sedikit ngerubah paradigma ke open source-nya gitu. Oke. Walaupun ujung-ujungnya sebenarnya semuanya jalan di atas Linux juga gitu kan. Gitu. Oke, menarik. Setuju sih. Terus? Kemudian terakhir sih kita bantuin Open Society Asia Summit itu di Bali. Di Bali? Wah itu gokil tuh. Jadi kelas ini ada di mana-mana lah 2 bulan terakhir ini. Di Bali itu acaranya Open Society
Open Suse.Asia Summit tanggal 5 sampai 6 Oktober di Bali. Kemudian lanjut. Pada berangkat naik Elf. Naik Elf dan Surabaya rombongan bareng sama teman-teman Clean. Iya, sama yes. Duskom juga dari Duskom. Duskom terus ke Bali, terus ke Gresik langsung lanjut minggu depannya. Terus saya dapat cerita pada begadang bikin booth segala macam sampai tengah malam waktu. Keren-keren. Tapi memang apa sih? Nah itu ya karena pengen bantuin aja gitu ya, atau kayak gini komunitas open source terus itu teman-teman kita juga, apa sih motifnya? Kalau saya sih satu passion sih pak ya. Berat. Biasa. Tidak perlu dibayar, Pak Nur. Passion juga tidak perlu. Saya mendapat pekerjaan karena dari komunitas. Oh iya betul. Awalnya juga passion. Alhamdulillah betul betul. Beberapa rezeki datang dari komunitas. Berkomunitas. Betul, betul. Jadi sama juga waktu itu saya bela-belain untuk kebayarin elf-nya itu kelas anak-anak, saya encourage agar ayo kita ngamen bareng-bareng kan. Kita talangin dulu ini elf ya kan. Soalnya kan kalau nungguin teman-teman mahasiswa kan ada beberapa anggota yang waktu itu masih belum kerja. Betul. Tapi sebenarnya ada apa istilahnya, travel support kan. Cuman memang enggak penuh dan itu turunnya lama. Itu umum tuh lama. Di kegiatan-kegiatan komunitas kan. Nah, terus kita teman-teman nih harus berangkat saat itu juga. Jadi enggak kali ini ngamen istilahnya. Iya, ngamen. Ngamennya apa? Bikin workshop berbayar. Workshopnya isinya macam-macam sih, pokoknya berkaitan tentang Linux. Pokoknya bayar lah, tapi itu enggak cuan. Pasti bermanfaat juga dong. Jelas. Oke, mantap. Terus ke Bali beres tuh ya, 2 hari, seminggu kemudian. Iya, seminggu kemudian ke Gresik. Kemudian ke Gresik. Ada bantuin acara Genome Asia Summit. Genome Asia Summit itu ya gokil juga sih. Itu acaranya sebenarnya penyelenggaranya Gresik Dep ya. Teman-teman Gresik Dep. Surabaya Gresik berapa jam sih? Satu jam. Saya nggak datang sana karena bentrok, cuma pengen datang. Tapi kayaknya sih seru juga sana, banyak yang datang, ada yang dari Malaysia, Pak Hairil Richard. Terus ada keynote juga dari Genome ya. Ada teman-teman Genome Foundation. Genome Foundation datang dari India. Teman-teman kelas bantuin lagi dengan alasan yang sama. Oke, itu teman-teman komunitas juga bantu ya. Dan habis itu terakhir adalah acara yang barusan beres. Baru beres. Ini kaosnya. Ini. Ini sih Open Infra Days. Itu gokil sih di awal sambil ngurusin acara lain, juga ini bikin Open Infra Day, nyiapin Open Infra Day itu gila-gilaan sih kalau menurut saya sih. Karena saya sendiri tuh sama panitia, sama Dendi dia di OpenStack ID, terus sama Giri, itu tuh pressure-nya memang kerasa kan. Kita kayaknya pengen bikin kolaborasi yang sukses. Itu juga kolaborasi bareng-bareng kan. Yes. Ada kelas teman-teman. Kelas itu udah jelas itu komunitas paling penting di situ. Ada Gamescape juga itu game pressure-nya juga kenceng ke mereka. OpenStack ID, Kubernetes ID sama Perkodi. Ada lagi nggak sih yang belum disebut? Open networking ID. Ya itu masing-masing pengen bikin kolaborasi dan itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tadi sukses. Diakhiri dengan makan malam. Masih pokoknya. Mantap. Oke, itu keren. Walaupun ada kekurangan ya lah. Pasti. Sempurna. Kita bakal jadi review lagi. Dan Mas Giri katanya mau bikin acara Kubernetes Day tahun depan. Mungkin akan ngajak Mas lagi. Bocoran, ada bocoran acara keren di tahun depan. Yeah. Siap-siap. Oke, tempat ngumpulnya di mana sih kelas? Kalau sekarang sih ya karena Anda sebetulnya jarang ngumpul. Iya, karena saya di Jakarta. Ketua rebut biasa. Kalau sekarang sih
ya dengan banyaknya koneksi kelas ke sponsor-sponsor kayak ABG Jatim, kelas diperbolehkan pakai tempatnya ABG Jatim. Oke, keren dong. Ruang training ABG Jatim. Oh, enak banget, enak. Jadi banget. Kalau ada itu request, kayak working space gitu atau gimana? Yes. Working space gitu. Lengkap. Di mana sih itu? Ini. Lokasinya di Indilan Tower lantai 11. Tapi enggak hanya kelas aja yang boleh pakai. Iya, tapi komunitas lain boleh pakai. Iya, keren. Diskusi harian gitu di mana komunikasinya? Karena ketuanya remote, enggak di Surabaya. Jadi diskusinya online saya pakai Telegram. Telegram. Ada webnya tadi class.or.id. Sama s.class.or.id itu layanan yang dibikin sendiri pemendek URL. Pemendek URL itu juga keren, kita pakai buat sepanjang acara Open Intraday juga kita pakai. Oke, ada yang mau disampaikan enggak? Ada tips trik enggak bertahan dari tahun 97 tadi kalau diceritain? Ya ada up down-nya, apa ada pasang surutnya gitu. Ya. Sampai sekarang nih, sampai tadi barusan kita baru beres bikin acara yang kayaknya sih banyak orang salut gitu sama penyelenggaraan acara tadi. Saya pribadi cukup puas gitu. Ya. Karena kalau di handle teman-teman dari komunitas lain mungkin nggak serapi itu gitu, nggak orang-orang yang memang fokus gitu di bagian. Ada tips nggak buat teman-teman di komunitas mana? Karena jujur aja kalau ditanya komunitas berbasis Linux di Indonesia yang paling lama sepengetahuan saya yang aktifnya itu konsisten itu ya kelas gitu, gimana ya. Nah itu jadi mungkin bisa jadi referensi juga buat yang lain. Silakan, ada tip nggak mas dari kalau saya pengen sesuatu yang beda sih pak dalam diri ini ya kan, jadi tergantung personnya ya kan. Yeah. Ketika orang itu pengen membuat suatu perubahan kayaknya cocok. Okay. Tapi yang pasti juga yang perlu ditanamkan ya tadi sih passion untuk membantu orang lain ya. Okay. Yeah. Tapi dengan kemampuan kita, keahlian kita, saya senang di Linux, akhirnya saya berkomunitas di Linux, bisa ingin memberikan manfaat dari komunitas Linux, ya kan. Syukur-syukur bisa mencerdaskan bangsa. Hashtag yang penting. Hashtag penting. Mencerdaskan bangsa. Jadi tadi passion sama suka hal-hal baru, suka tantangan baru juga. Mas Joko ada komentar? Ya hampir sama sih, suka jadi kalau YouTube itu kan hanya sekali. Jadi ya harus melakukan hal-hal yang bisa dikenang gitu. Jadi contohnya saya sendiri sebagai ketua kelas sekarang berusaha istilahnya memanage semangat teman-teman kelas yang lain untuk tetap semangat gitu. Meskipun ya ada kalanya kita up and down, tapi kita harus tetap semangat karena ya kalau kita mengandalkan dalam hal ini kata Mas Tadian tadi menjelaskan bangsa kita hanya mengandalkan pemerintah dalam hal ini pemerintah. Wah, itu sangat sulit, makanya kita harus ambil bagian. Pak Jokowi. Saya Jokosu. Oh iya. Lucu. Oke, kerjanya apa sih hari-hari? Sehari-hari software developer, spesialisnya GIS developer di PT GIS, ya. NSI Nusantara Sekom Infotech. Itu tempatnya Om Edwin. Pak Edwin. Pak Edwin. Makasih. Kalau Mas Darian? Sehari-hari sekarang dulu di sisamin di Ranet, sekarang geser ke Indocenter, ngurusin domain-domain sekarang. Oh, yang ngelanjutinnya ini ya? Apa? Almarhum. Bagus. Oke. Jadi hari besok mungkin ada sehari buat istirahat. Iya. Senin udah mulai aktivitas kerja lagi. Kecar lagi. Oke, terima kasih Mas Darian. Ya. Mas Joko. Ya. Mas Joko. Terima kasih juga. Mudah-mudahan sih kayaknya mencerahkan komunitas-komunitas lain. Oke, ya udah gitu aja. Ya. Terima kasih, dah.